Belajar mudah membaca Al-Quran Umi jilid 4. Untuk target hafalan hari ini adalah surat Al-Asr ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Untuk target Umi hari ini adalah jilid 4 halaman 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma mar mi mir mu mur ma mar mar'aha maryama mi mir mir samun mir sodun mu mur murshidun mursaha marhamatun turja'u irji'u qaryatun yusminu fir'auna yasma'u yarqudu sam'ukum tasliman marji'ukum turhamuna. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama Bu Guru pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar Umi sampai jilid 4 halaman 17. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali bersama dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perhatikan yang guru tunjuk ya. Kemudian, tirukan bersama di rumah masing-masing. Mulai dari sekarang. Dibaca pintar faja'alna. Dibaca ya, bagus. Wa ma tilka. Dibaca bagus. Fil akhirati. Dibaca ya, pintar. Ahsanul khaliqina. Dibaca pintar. Masna. Dibaca bagus. Wala tushriku bihi. Dibaca
pintar. Inatum suna. Dibaca bagus. Hum fiha khaliduna. Kemudian dibaca ya bagus. Saunakum. Dibaca alam ya roh. Ya hebat. Dibaca bagus. Auzadahu. Dibaca bagus. Liqa ayawmikum. Dibaca bagus. Wala biqaulika hinim. Dibaca pintar. Tainakum. Dibaca alhamdulillah. Auhayna ilaika. Terakhir dibaca pintar. Mirsamun. Kemudian dibaca ya bagus. Mursaha. Ya, alhamdulillah pada hari ini pembelajaran ini telah berakhir. Jangan lupa nanti dibaca yang rajin agar terampil dan lancar ya. Kemudian disetorkan kepada guru pengampunya masing-masing. Jangan lupa juga untuk setoran hafalannya juga disetorkan ya, yaitu sudah sampai surat Al-Asr ayat 3. Mungkin cukup sekian yang guru sampaikan pada hari ini. Apabila banyak kesalahan, guru mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.